Namaste. Namaskaram. Halo Movie Rangers, apa kabar kalian semua? Semoga segala urusan kita selalu dilancarkan dan kita selalu diberi kekuatan untuk menjalaninya. Jangan lupa subscribe Lestock Movie dan follow Instagram kita ya. Hari ini Bang Jedar akan menceritakan film berbahasa Malayalam yang berjudul Abrahaminte Santatikal. Film ini dibintangi oleh aktor Mollywood papan atas Muhammad Kuti Ismail atau yang lebih dikenal dengan nama Superstar Mamuti. Film ini disutradarai oleh Saji Padur. Skor IMDb-nya 7,4. Film ini request dari Sambilion yang bercerita tentang seorang kakak yang cerdas akan melakukan apapun demi menyelamatkan adik tercintanya. Oke, langsung aja put your set on and listen to me. Hello. Pemeran-pemeran film ini antara lain, Derek adalah polisi cerdas, Philip adalah adik Derek, Kumaran adalah polisi yang baik hati, dan Kapolsek. Dinesh dan Narayana adalah polisi yang dendam kepada Derek. Johnny adalah polisi yang iri hati dengan prestasi Derek. Diana adalah pengacara. Derek mempunyai mantan kekasih bernama Diana. Karena Derek sering mabuk dan selingkuh, mereka berdua akhirnya berpisah. Setelah berpisah, Diana sangat membenci Derek. Diana kemudian menikah dengan orang lain dan mempunyai anak. Diana bekerja menjadi pengacara sedangkan suaminya adalah pengusaha sukses. Derek kemudian bertaubat dan menjadi orang yang sangat religius. Derek selalu patuh pada ajaran agamanya yaitu Kristen. Derek tidak suka dengan orang-orang yang merusak agamanya dengan mempunyai penafsiran sendiri tentang kitab sucinya. Derek gagal dalam urusan cinta tetapi Derek mempunyai prestasi cemerlang sebagai polisi. Ia dikenal sebagai polisi pemberani dan cerdas. Derek banyak memecahkan kasus pembunuhan dan penculikan. Jika ada kasus pembunuhan dan penculikan, semua polisi percaya penuh dengan Derek karena Derek adalah ahlinya. Derek mempunyai adik bernama Philip yang sangat ia cintai. Derek tidak akan membiarkan siapapun menyakiti adiknya. Dari kecil, Derek selalu mendidik adiknya agar menjadi orang yang baik. Derek dan Philip mempunyai hobi yang sama yaitu menembak. Mereka berdua sering bermain tembak-tembakan. Mereka berdua selalu berlomba-lomba untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam menembak. Adiknya juga ingin mengikuti pelatihan tembak di luar negeri. Derek mempunyai teman-teman di kepolisian seperti Dinesh, Narayana, Johnny, dan Kumaran. Meskipun berteman, mereka tetap harus menjunjung tinggi profesionalisme mereka sebagai polisi. Mereka semua dipimpin oleh Kapolsek yang bijaksana. Suatu hari ada kasus penculikan. Derek ditugaskan untuk memecahkan kasus ini. Setelah diselidiki, ternyata pelakunya adalah anak Dinesh dan anak Narayana. Derek mempunyai bukti kuat bahwa anak Dinesh dan anak Narayana bersalah. Derek tidak peduli meskipun kedua anak itu adalah anak rekannya sesama polisi. Derek langsung menangkap anak Dinesh. Derek kemudian pergi ke rumah Narayana untuk menangkap anaknya. Dinesh dan Narayana memohon kepada Derek agar mengampuni dan tidak menangkap anak-anak mereka. Derek dengan sopan menjawab, "Maaf pak, saya hanya menjalankan tugas saya sebagai polisi." Karena takut malu di penjara, anaknya Narayana melakukan bunuh diri dengan menembakkan pistol di kepalanya. Anak Dinesh lalu dimasukkan ke dalam penjara. Sejak itu, Dinesh dan Narayana sangat membenci Derek. Suatu hari, ada kasus penculikan terhadap anak orang kaya. Seorang bocah SD diculik. Penculiknya adalah segerombolan penjahat yang dikenal kejam terhadap anak-anak. Penculik meminta uang tebusan kepada orang tuanya. Kapolsek datang dan berbicara langsung dengan kedua orang tua korban. Sang ortu khawatir terjadi apa-apa dengan anaknya. Sang ortu akan memberikan uang berapapun yang penting anaknya selamat. Kapolsek mengatakan kepada kedua orang tua bocah itu, "Bapak dan ibu jangan khawatir, karena saya mempunyai anak buah yang akan menyelesaikan ini semua. Dia akan melakukan negosiasi dengan penculik untuk mengulur waktu." Sang ortu mengatakan, "Kenapa bapak begitu yakin anak buah bapak akan menyelesaikan masalah ini? Siapa anak buah bapak itu?" Kapolsek menjawab, "Derek Abraham, my most effective man, and he hates violence." Derek dengan cepat melacak keberadaan si penculik dan menyergap mereka. Derek berangkat dengan menggunakan mobil coklatnya. Derek dengan ganas menembak semua penculik itu hingga tewas. Derek berhasil menyelamatkan anak itu dan menyerahkan ke orang tuanya. Suatu malam, seorang polisi bernama Joseph pulang ke rumahnya. Karena hujan deras, dia diantar oleh supir. Joseph masuk ke dalam rumah dan menyapa istri dan anaknya. Istrinya sedang masak di dapur dan anaknya sedang asik menonton TV sambil menggunakan headset. Terlihat, di luar ada seseorang yang tak dikenal berdiri di depan rumah Joseph. Orang itu masuk ke dalam rumah Joseph dan mengeluarkan palu besar.
Ia langsung memukul Joseph hingga tewas. Sang istri mendengar suara suami jatuh tersungkur. Pelaku langsung memukul sang istri, tapi sang istri masih bertahan. Sang istri berteriak kesakitan. Pelaku langsung memukulnya lagi hingga tewas. Setelah itu, pelaku pergi ke ruang TV. Pelaku langsung memukul Amelia hingga tewas. Pelaku kemudian menulis angka Romawi 10 kurang 6 sama dengan 4. Pelaku lalu kabur melarikan diri. Besok pagi, berita terbunuhnya polisi ini heboh di media. Polisi bernama Johnny dan tim forensik datang menelusuri TKP. Dokter forensik mengatakan korban dipukul menggunakan palu besar. Darah yang ditemukan di rumah itu selain darah para korban adalah AB minus. Dokter forensik berasumsi itu adalah darah pelaku. Polisi juga menemukan sepucuk surat yang serupa dengan pembunuhan-pembunuhan sebelumnya di TKP. Surat itu bertuliskan tentang penafsiran sendiri tanpa dasar dari kitab suci. Artinya, pelaku adalah orang yang sesat. Pelaku juga memberi isyarat ia akan melakukan 4 pembunuhan lagi untuk menggenapkan pembunuhannya menjadi 10. Wartawan terus mendesak Johnny agar segera menemukan pelaku karena sudah terjadi 6 pembunuhan. Wartawan juga membandingkan kinerja Johnny dengan Derek. Wartawan mengatakan Derek lebih pintar daripada Johnny. Johnny marah kepada wartawan itu. Kapolsek datang dan turun tangan. Kapolsek merasa kinerja Johnny buruk karena tidak kunjung menemukan pelaku. Kapolsek memanggil Derek untuk memecahkan kasus ini. Derek lalu membaca file-file terkait pembunuhan-pembunuhan yang sudah terjadi. Derek langsung menelusuri TKP. Berdasarkan fakta-fakta yang ada, pembunuhan-pembunuhan yang sudah terjadi berlangsung di jam 7 sampai 8 malam. Jam 7 sampai 8 malam adalah waktu yang khusyuk untuk berdoa. Derek pergi ke sekolah Amelia dan bertanya kepada kepala sekolah Amelia. Kepala sekolah mengatakan, Amelia tidak mempunyai masalah apapun. Sekolah Amelia adalah sekolah Kristen yang dikenal sangat religius. Sekolah itu mengajarkan dasar-dasar nilai agama Kristen. Setelah dicek tentang biodata dan aktivitas Amelia, ternyata Amelia tidak mengikuti tradisi berdoa setiap pagi di sekolah itu. Orang tua Amelia ternyata adalah orang ateis dan tidak beragama. Derek lalu pergi ke gereja dan bertemu dengan seorang pendeta. Derek memberikan sepucuk surat yang ditulis pelaku kepada Pak Pendeta. Bapak pendeta itu mengatakan, ini adalah perkataan orang yang sedang marah. Agama Kristen tidak pernah mengajarkan hal seperti ini. Agama Kristen adalah agama cinta kasih. Ini adalah ajaran Lucifer. Pelaku adalah pengikut setan. Malam hari, pelaku beraksi kembali. Dia membunuh satu keluarga dengan sadis. Derek datang menelusuri TKP. Derek melihat korban seorang ibu ditemukan tewas berlumuran darah di dapur. Seorang ayah ditemukan tewas dan banyak buku-buku tentang ateis di sebelah mayat sang ayah. Seorang bocah lelaki ditemukan tewas membungkuk di tangga. Derek juga melihat angka Romawi bertuliskan 10 kurang 9 sama dengan 1, yang berarti pembunuhan ke-9. Artinya, ada satu pembunuhan lagi yang akan dilakukan pelaku. Setelah itu, Derek keluar. Derek dicecar pertanyaan oleh wartawan. Wartawan mengatakan, Pak, kenapa kepolisian belum menemukan pelaku? Mau sampai kapan ini terjadi? Akan ada satu pembunuhan lagi, Pak. Bagaimana tanggapan Bapak? Derek menjawab, Tidak ada yang berlaku, Pak. Ini adalah ini ada yang berlaku. Apa yang berlaku, Pak? Saya berlaku, Pak. Derek bertemu dengan Kapolsek dan mengatakan bahwa semua keluarga yang dibunuh adalah keluarga ateis atau tidak beragama. Derek meminta akses data siapa saja yang ateis di kota itu. Derek menemukan bahwa ada 2 orang tua ateis tetapi sudah meninggal. Mereka mempunyai anak lelaki yang masih hidup bernama Martin yang sekarang tinggal di panti asuhan. Setelah mendapatkan datanya, Derek langsung pergi ke panti asuhan itu dan ternyata benar, pelaku sedang bersiap-siap membunuh Martin. Beruntung dengan cepat Derek datang dan mengagalkan upaya pelaku. Derek langsung menangkap dan membawanya ke kantor polisi. Derek menginterogasi pelaku. Pelaku bernama Simon. Derek mengatakan, penafsiran-penafsiran yang kau tulis itu bukan dari kitab suci Injil, melainkan dari setan. Simon membalas, aku tidak menafsirkan sendiri. Mereka yang ateis tidak mempunyai tempat di bumi ini. Tinggal 1 pembunuhan lagi dan aku akan melengkapinya. Derek marah dengan omongan Simon karena menafsirkan salah kitab sucinya. Derek keluar ruangan dan mencuci tangan. Tiba-tiba, anak buah Derek mengatakan Simon bunuh diri di ruang interogasi. Derek kaget dan langsung ke ruangan itu. Derek melihat ada tanda 10 kurang 10 sama dengan 0, yang berarti semua pembunuhan telah selesai. Semua orang masih bingung siapa yang membunuh Simon. Media heboh dengan kematian Simon. Johnny menyudutkan dan menyalahkan Derek. Derek dianggap gagal dalam memecahkan kasus ini. Derek disalahkan dan disuspend. Misteri pembunuhan Simon belum terpecahkan. Philip, adik Derek, mempunyai kekasih bernama Alena. Mereka berdua saling mencintai dan berencana menikah. Mereka berdua sering jalan bersama sahabat Philip seperti Arun, Salman, dan Nizam. Beberapa hari kemudian, Alena ditemukan tewas dibunuh. Narayana langsung menangkap Philip karena status WhatsApp terakhir Alena mengatakan Alena dipukul oleh Philip. Derek dipanggil Kapolsek untuk memberitahukan hal ini. Derek mendatangi Kapolsek dan melihat Philip adiknya dipukuli Narayana. Derek marah dan menghentikan Narayana.
Narayana mengatakan, "Aku hanya menjalankan tugasku sebagai polisi, sama seperti kau dahulu." Kumaran, anak buah Kapolsek yang bijaksana, juga ikut menangani kasus ini. Philip dipenjara sementara waktu sampai putusan pengadilan. Semua bukti akan memberatkan Philip. Narayana yakin Philip akan kalah di pengadilan. Dengan bermaksud menghina dan balas dendam, Narayana menunjuk Derek untuk menangani kasus pembunuhan Alena. Agar Derek merasakan beratnya harus profesional dalam pekerjaan. Derek ditemani Kumaran dalam kasus ini. Derek lalu curhat kepada salah satu sahabatnya, Isaac. Isaac adalah orang intelijen yang ahli membuat paspor dan kartu identitas lainnya. Isaac berjanji akan membantu Philip. Derek dan Kumaran lalu pergi ke rumah orang tua Alena. Karena ayah Alena sudah melihat bukti-bukti dari kepolisian, ayah Alena percaya Philip adalah pelakunya. Derek bertemu dengan dokter forensik. Dokter forensik mengatakan Alena tewas karena kesulitan bernafas di air. Di tangan kanan Alena ada rambut Philip. Batu kristal di dashboard mobil Alena juga ada sidik jari Philip. Derek bertemu dengan sahabat-sahabat Philip. Mereka mengatakan, malam itu Philip dan kami semua mabuk berat. Kami juga mengkonsumsi obat terlarang. Philip dalam keadaan mabuk tetap pergi ke pantai untuk menemui Alena. Tapi kami tidak ikut ke pantai. Itu saja yang kami tahu. Bang Derek, katakan apa saja yang harus kami katakan untuk membela Philip di pengadilan. Kami siap untuk berbohong demi membela Philip. Derek adalah orang Kristen taat. Ia bisa saja menyuruh sahabat-sahabat Philip berbohong di pengadilan untuk membela Philip, tapi Derek tidak melakukan itu. Derek tidak mau menyuruh mereka untuk berbohong karena itu adalah perbuatan dosa. Tes kesehatan menunjukkan Philip positif memakai obat terlarang. Derek bertemu lagi dengan Philip dan mengatakan ia kecewa dengan Philip karena Philip memakai obat terlarang. Derek tidak percaya lagi dengan Philip. Philip menangis karena sudah mengecewakan abangnya. Derek meninggalkan Philip yang terus menangis. Dari semua bukti yang ada, status WhatsApp terakhir Alena mengatakan bahwa Philip telah melakukan kekerasan kepadanya. Rambut Philip ditemukan di tangan Alena. Kamera CCTV merekam mobil Philip ada di pantai malam itu. Pernyataan saksi mengatakan bahwa Philip sendirian ke pantai. Semuanya membuktikan bahwa Philip pelakunya. Sidang pengadilan dimulai. Pengacara Diana bertindak sebagai jaksa penuntut membawa semua bukti. Philip dinyatakan bersalah oleh pengadilan. Derek dipuji hakim karena profesionalismenya memecahkan kasus ini meskipun pelaku adalah adiknya sendiri. Derek hanya bisa menunduk malu karena adiknya dinyatakan bersalah. Narayana, Dinesh, Johnny, dan Diana senang melihat ini karena mereka semua sudah mempermalukan Derek. Philip sangat membenci Derek karena ternyata Derek lebih percaya dengan perkataan orang lain daripada dirinya. Philip mengatakan kepada Derek, "Jika aku bebas nanti, aku akan membalas perbuatanmu, abang." Beberapa tahun di penjara, Philip menjadi orang yang temperamen. Terkadang, Derek menjenguk Philip di penjara, tapi Philip tidak mau bertemu dengan Derek. Philip sudah terlanjur membenci Derek. Philip juga selalu teringat Alena, kekasih yang ia cintai. 3 tahun sudah, Philip mendekam di penjara. Suatu hari, Niza mendatangi rumah Derek dan mengatakan, "Aku sudah banyak melakukan dosa dalam hidup ini. Aku ingin melakukan pengakuan dosa kepadamu karena aku sudah berkhianat kepada kau dan Philip. Yang membunuh Alena itu bukan Philip." Jedir! Malam itu, aku, Arun, Salman, dan Philip mabok berat. Kita juga mengkonsumsi obat terlarang untuk bersenang-senang. Hingga akhirnya, Philip tidak sadarkan diri. Kemudian, Alena telpon dan diangkat oleh Arun. Kami bertiga mendatangi Alena di pantai menggunakan mobil Philip. Arun ingin memperkosa Alena, tapi Alena melawan. Arun dalam keadaan mabok berat, menceburkan kepala Alena ke air hingga tewas. Kami bertiga panik karena kami tidak menyangka Alena akan tewas. Lalu kami membuat skema agar seakan-akan Philiplah yang membunuh Alena. Arun lalu menulis WhatsApp status di HP Alena. Batu kristal di dashboard mobil Alena diambil Arun dan diletakkan di tangan Philip. Rambut Philip diambil dan diletakkan di tangan Alena. "Maafkan aku, Derek." Derek marah mendengar hal ini. Nizam pulang ke rumah dan melakukan bunuh diri dengan menggantung kepalanya di kipas. Derek kecewa melihat ini karena Derek ingin membawa Nizam ke pengadilan untuk memberikan pernyataan agar Philip bisa bebas. Derek kemudian menemui Arun dan Salman. Arun dan Salman justru memukul Derek dan mengancam akan membunuh Derek jika Derek menemui mereka lagi. Derek kemudian bertemu dengan Philip. Philip mengatakan sambil berteriak, "Sudah aku bilang kan, bukan aku pembunuhnya. Kenapa baru sekarang kau percaya kepadaku? Semuanya sudah terlambat. Aku akan membunuhmu, Derek." Philip lalu menendang Derek hingga terjatuh. Dennis senang melihat Derek dan Philip sedang bertengkar. Dennis memanfaatkan situasi dengan memprovokasi Philip untuk membunuh Derek. Philip mengatakan, "Aku akan membunuh Derek jika aku keluar dari penjara. Jika kau ingin Derek mati juga, maka kau harus membantuku kabur dari penjara." Dennis setuju dengan hal itu. Malam itu, Dennis memberikan baju polisi kepada Philip agar bisa menyamar dan keluar dari penjara dengan mudah. Philip dengan penuh amarah dendam kepada Derek berjalan keluar dari penjara.
Dennis dan Philip kemudian bertemu dengan Narayana. Philip diberi pistol dan sejumlah uang yang besar untuk kabur ke luar negeri setelah berhasil membunuh Derek. Kapolsek marah mendengar Philip kabur dari penjara. Kapolsek memerintahkan Kumaran untuk mencari Philip. Philip melakukan pengejaran kepada Derek dan menembak Derek, tapi tembakannya meleset ke tangan Derek. Malam hari, Philip bertemu dengan Salman. Salman melarikan diri dan Philip terus mengejarnya. Beberapa jam kemudian, Salman ditemukan tewas ditembak kepalanya. Kumaran datang dan menelusuri TKP. Kumaran mendapatkan petunjuk berupa jejak ban mobil. Kumaran melaporkan hal ini kepada Kapolsek dan kebetulan ada Diana di sana. Diana mengatakan, beberapa waktu lalu Derek mengatakan kepadaku bahwa Philip tidak bersalah. Nizam mengatakan yang membunuh Alena adalah Arun dan Salman. Kumaran berasumsi bahwa yang melakukan ini semua adalah Philip. Philip mempunyai motif dendam kepada Arun dan Salman karena sudah membunuh kekasihnya. Suatu hari, Derek pergi ke supermarket untuk belanja. Tiba-tiba, di sana ada Philip yang membuntutinya. Philip langsung menghajar Derek. Pertengkaran mereka ini direkam CCTV supermarket. Di kantor polisi, Narayana, Dennis, Diana, dan Johnny sedang asik melihat pertengkaran Derek dan Philip yang berhasil mereka adu domba. Kapolsek dan Kumaran tidak suka dengan sikap Narayana, Dennis, Diana, dan Johnny. Tiba-tiba, besok pagi, Arun ditemukan tewas ditembak di kepalanya. Kumaran datang dan menelusuri TKP. Kumaran mendapatkan jejak sepatu. Derek datang ingin melihat jasad Arun. Kumaran mengatakan kepada Derek, ini pasti ulah Philip, Pak. Derek hanya terdiam membisu. Tiba-tiba, Kapolsek memanggil Derek karena ada hal mendesak yang harus dilakukan. Kapolsek mengatakan, aku tahu kau sekarang belum bertugas kembali karena masih disuspend. Mungkin kau tidak suka dengan Diana karena memenjarakan adikmu. Tetapi, anak Diana sekarang sedang diculik. Penculik adalah adik penculik yang kau bunuh dahulu. Dia ingin balas dendam kepadamu. Mereka meminta uang tebusan yang besar. Aku ingin kau menangani kasus ini karena tidak ada polisi yang bisa menangani ini selain dirimu. Derek setuju dan pergi ke rumah Diana. Diana dan suaminya memohon pertolongan kepada Derek agar membebaskan anaknya. Penculik menelpon suami Diana dan mengatakan, aku ingin uang cash 2 miliar rupiah dan harus Derek yang mengantarkannya. Karena aku ingin membunuh Derek. Setelah itu, baru aku akan membebaskan anakmu. Mulai sekarang, aku akan menelpon Derek. Derek melakukan rapat di kantor polisi untuk memimpin operasi. Tiba-tiba, ia ditelepon penculik dan mengatakan agar meletakkan uang 2 miliar itu di tong sampah. Ternyata, yang menelpon adalah Philip. Kapolsek kaget, ternyata Philip ikut terlibat dalam penculikan ini. Derek berangkat untuk meletakkan uang cash itu di tong sampah. Philip membimbing Derek melalui telepon untuk menunjukkan jalur ke tong sampah. Derek dikawal oleh kepolisian yang mencari sinyal telepon Philip. Sinyal itu berada dekat dengan mobil Derek. Kepolisian terus membuntuti mobil Derek. Setelah itu, Derek meletakkan uangnya di tong sampah. Kemudian, datang 4 mobil mengelilingi tong sampah itu beberapa kali dan berhenti. Seakan-akan salah satu dari mobil itu mengambil uang tebusan di tong sampah. Lalu 4 mobil itu pergi. Derek mengecek uangnya di tong sampah dan mengatakan uangnya hilang karena sudah diambil ke 4 mobil itu. Derek memerintahkan kepolisian untuk mengejar ke 4 mobil itu. Kapolsek berhasil menghadang salah satu mobil itu. Kapolsek bertanya kepada pengemudi itu, di mana uangnya? Pengemudi itu tidak tahu di mana uang cashnya. Ia hanya disuruh seseorang memutar-mutar mobilnya mengelilingi tong sampah. Kapolsek marah karena kepolisian kehilangan uang itu. Tiba-tiba, di saat semua polisi sedang panas dan genting mencari anak Diana, Kumaran memanggil semua atasannya, seperti Narayana, Dines, Johnny, Diana, dan Kapolsek, untuk berkumpul. Mereka semua bingung dan bertanya-tanya, ada apa Kumaran? Apa yang ingin kau katakan? Kumaran mengatakan, Pak, Derek adalah alasan kenapa anak Pak Narayana tewas dan anak Dines di penjara. Lalu Derek mencintai Diana dan selingkuh. Anda semua di sini mempunyai kebencian yang sama besarnya kepada Derek. Bahkan Pak Dines diam-diam membebaskan Philip agar membunuh Derek. Bukan begitu, Pak? Dennis menjawab, hei, kurang ajar kau. Kau hanya bawahan. Berani-beraninya kau bicara seperti itu. Iya, memang aku yang membebaskan Philip. Kenapa emangnya? Apakah kau punya bukti? Sambil tersenyum, Kumaran menjawab, tidak, Pak. Saya tidak mempunyai bukti. Kumaran bertanya kepada Kapolsek, Pak Kapolsek, apakah kita melihat uang yang di sampah itu menghilang? Kapolsek menjawab, tidak Kumaran, yang melihat itu Derek sendiri. Kumaran melanjutkan pembicaraan, betul Pak, kita hanya disuruh Derek mengejar 4 mobil itu. Lalu bagaimana dengan tembakan di tangan Derek? Rekaman CCTV di supermarket, itu semua adalah drama Philip dan Derek dari kecil, hobi bermain tembak-tembakan. Saya juga tahu, jejak mobil yang ditemukan di TKP Salman tewas adalah jejak mobil coklat Derek. Dan jejak sepatu yang ada di TKP Arun adalah jejak sepatu Derek. Philip dendam kepada para pembunuh kekasihnya, tetapi Derek yang mengeksekusi. Mereka berdua menikmati itu semua seperti bermain point blank. Saya ingin mengatakan kepada diri saya dan Anda semua bahwa kita semua dibodohi oleh Derek. Diana mengatakan, apa maksudmu kita dibodohi? Lalu di mana anakku? Kumaran hanya tersenyum karena Kumaran yakin Derek berhasil menyelamatkan anak Diana.
Derek sedang dikepung para penculik. Derek tidak bisa berkutik. Para penculik itu ingin membunuh Derek karena Derek sudah membunuh kakaknya. Tiba-tiba, Philip membantu Derek. Ternyata selama ini Philip dan Derek bekerja sama. Cedir! Derek membodohi semua orang untuk membebaskan Philip. Mereka kemudian berhasil menyelamatkan anak Diana. Saat Philip menelpon dan membimbing Derek, kita semua mengikutinya karena ingin mencari sinyal Philip dan mendengarkan omongan Philip. Padahal, mereka berada dalam satu mobil. Mereka lalu melumpuhkan semua penculik dan menyelamatkan anak Diana. Dengan bantuan Isaac, Philip akan dibuatkan identitas baru dan bisa memulai hidup baru. Saya menceritakan ini bukan untuk mengejudge siapa benar atau siapa salah. Tetapi, dalam hal ini, saya berada di pihak Derek. Dan kita semua harus memberikan hormat kepada Pak Derek atas kecerdasannya. Sama seperti yang dikatakan Pak Dines, kita semua tidak mempunyai bukti atas apa yang Derek lakukan ini. Narayana dan Dines marah mendengar ini semua. Kapolsek mengatakan, Derek lebih pintar dari yang kita pikirkan karena dia adalah keturunan Abraham. Sebelum pergi, Philip melayat ke kuburan Alena, wanita yang sangat ia cintai. Philip kemudian diantar Isaac ke bandara dan pergi ke luar negeri. Anak Diana bertanya kepada Derek. Is your brother? No. He's my blood. Derek memakai seragam untuk bekerja kembali menjadi polisi dan membawa anak Diana bertemu Diana. Terlihat Narayana dan Dines jengkel dengan Derek karena sudah dibodohi. Johnny bertemu dengan Derek dan mengatakan, "Hey Derek, kau jangan bangga bisa membodohi kita semua. Ingat, kau punya catatan hitam karena gagal memecahkan siapa pembunuh Simon." Derek hanya tersenyum karena ternyata Derek lah yang membunuh Simon. Kemudian Derek menulis 10 kurang 10 sama dengan 0 di meja menggunakan darah Simon untuk memberitahu bahwa pembunuhan yang dilakukan Simon telah berakhir. Habis. Apa pesan dari film ini? 1. Penafsiran kitab suci agama harus dibimbing oleh guru yang ahli di bidangnya agar kita tidak tersesat. 2. Janganlah kita merasa lebih pintar agar kita tidak dibodohi oleh musuh. 3. Keluarga adalah hubungan darah. Jika keluarga kita benar, tetapi seluruh dunia menyalahkannya, maka kita wajib berdiri paling depan dan membelanya sampai titik darah penghabisan. Oke, segitu aja video kali ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Stay watching and see you!